Selamat datang di my channel Mas Kodam. Mas Kodam. Oke, caranya tuh gini. Ini ada sarung guys ya. Ambil sarung yang apa ya? Bahannya halus guys, jangan kasar biar enak gitu. Caranya begini guys, ini ada nama produknya, ditaruh di belakang sini ya guys ya, begini loh. Cara mungkin sebelah tengah, maaf guys ya, maaf. Caranya begini guys, kalian tekuk begini, kanan tepuk satu, kiri juga tepuk satu, ukurannya disamakan. Ini harus di tengah ya guys ya, tengah yang ada jahitan, tengah terus di tengah, tengah dada jantung ini, oke? Okay? Kita ulang lagi, kanan ditepuk, kiri ditepuk. Yang jahitannya itu kan di tengah tuh. Nah, kita majukan roll, terus yang kanan tarik ke sudut kiri, kiri dan kencang yang kencang biasanya, dan yang kiri tarik ke tengah, tengah sini jahitan tadi, dan ini ditahan, dan yang kanan tarik. Nah, kalau sudah begini, tangannya sebelah kiri kita masukkan ke yang kanan. Jahitan yang ada di tengah tadi kan bergeser ke kanan. Nih. Terus, nah, begini guys, tepuk, 3, 4, 5. Oke, inilah model sarung ala santri guys ya, santri modern gitu loh. Itu belak tengah begini, belak kanan atau segini ke ya. Nah itu begini guys, yang biasa dipakainya itu. Ini bagi lipat langsung begini. Nah. Nah, itu yang biasa dipakai itu begini. Oke, jadi terserah mau pilih pakai sarung yang model apa, yang penting kita sholat ya, jaga sholat imam. Mau yang begini gak apa, mau yang ala santri juga gak apa. Wah, ala santri kita ulang lagi ya guys ya. Pertama kita tekuk, nah begini. Belah tengah. Nah, udah. Yang ini lebih kuat guys dan rapi. Oke, jadilah itulah cara memakai sarung belah tengah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Mas Kodam. Bye bye.